Halo sahabat imajinasi bonsai kembali lagi bersama saya Fredian di video kali ini saya akan berbagi tips lagi atau sharing lagi ya sobat ini ada bahan bonsai sancang dengan tampilan tegak meliuk dan di video kali ini yaitu saya akan sharing cara pemilihan cabang penyesuaian dengan gerak dasar pohon ya ini gerak dasarnya tegak meliuk maka cara pemilihan posisi cabang itu yang seperti apa dan juga nanti pengawatannya seperti apa akan saya lakukan pemilihan dan pengawatan langsung ya sobat mumpung kondisi masih kecil ranting-ranting atau cabang-cabang yang akan kita kawat karena ini jenis sancang Renyah ya kalau sampai ukuran besar itu mudah patah Ya sobat untuk tips pertama kita lihat dulu reposisinya sudah tepat apa belum Dan juga kita tentukan posisi nampak depannya ya Atau posisi muka Dan untuk menentukan reposisi sudah tepat apa belum Kita pertama lihat dari kondisi akar dan arah akar Ya kalau kita lihat Nah di sini ini sudah ada akar yang besar sebagai penguat. Ya kita amati bagian akar. Ya kita lihat seperti ini. Kita posisikan yang paling pas. Nah kalau kita lihat itu pohonnya masih terlalu bungkuk ke sebelah sini. Dan kalau kita lihat bagian akar belakang, sebenarnya ini akarnya sudah bagus ya sudah muter. Tapi kalau kita menggunakan sebelah sini, nah ini bagian dari nanti terusan mahkota itu jadinya di belakang, maka ini berarti belum pas juga ya. Nah jadi kita pertimbangkan lagi, kita pilih yang benar-benar paling pas. Nah kalau kita lihat, ini alurnya sudah jelas, tapi kalau kita lihat lagi kondisi akar, kalau nampak dari sini belum ada kekuatan di area sini jadi kita putar lagi nah saya rasa seperti ini ya nanti ini akan saya pendekkan lagi dan juga ini pohon akan lebih nah seperti ini ya jadi saya tegakkan segini jelas ya sobat jadi untuk menentukan muka ya kita lihat kekuatan pada akar Ya, lebih tepatnya untuk menentukan arah muka kita lihat kekuatan akarnya idealnya seperti apa dan juga gerak atasnya Nah kalau kita dari sebelah sini ini nanti bagian keterusan mahkota itu di depan ya dan ini pohon akan saya tegakkan sedikit seperti ini lebih jelas ya Oke langsung saya atasi saja nanti biar sahabat lebih jelas untuk menentukan muka itu sangat mudah, ya. Ini akan saya potong dulu bagian atasnya biar lebih jelas nanti, untuk yang akan dibuat terusan ke mahkota Ya, kalau kita lihat, ini sudah ada tunas ini, dan sebelah ini sudah ada yang akan kita gunakan. Yang tidak digunakan akan saya potong. ya ini sudah saya potong nanti baru kita catok ya Oke untuk selanjutnya saya salep dulu dan di sini kondisi sedang turun hujan ya sobat saya salep dulu Ini akan saya, nah, tegakkan sedikit ya. Ini sudah saya bersihkan bagian bawah, dan untuk selanjutnya yaitu pemilihan bahan cabang, ya, yang tidak posisi tidak pas kita buang saja seperti ini contohnya karena ini di bagian cekungan ini Nah, seperti ini sudah saya sisakan beberapa yang nanti akan saya pertimbangkan untuk dibikin cabang. Ini masih akan saya kurangi lagi, tapi kita kawat dulu. Ya sobat jadi hasilnya seperti ini untuk sementara ya karena ini masih pengarahan tahap pertama Jadi di sini saya hanya membentuk kerangka-kerangka yang nanti ke depan itu ya gambarannya seperti ini ya sobat Jadi di sini ada sebelah sini ada untuk back untuk keterusan mahkota Nah ini namun tidak saya lakukan pengawatan untuk yang bagian atas. Nanti ini akan saya kondisikan lagi idealnya di mana untuk titik mahkota ya sobat. Jadi ya baru seperti ini sahabat bisa lihat ya. Masih lentur untuk dikawat sancang ukuran segini. Dan ini saya tarik ke atas lagi seperti ini sobat. Ya karena ini cabang masih di ground ya. Masih perlu dibesarkan lagi. Maka ketika dikawat ini dikembalikan ke atas Nanti supaya ketika kita ground di lahan lagi itu cepat besar ya atau ke talang ground Nah kondisinya seperti ini Nah untuk nampak depan seperti ini sobat Rencana seperti ini Nah ini nanti idealnya seperti apa akan saya teruskan setelah berkembangnya itu seperti apa ya sobat Nah ini saya tarik ke atas nah untuk pembentukan cabang karena ini pohon tegak meliuk ya maka untuk cabang kita ikutin dengan karakter pohon karena karakter pohon meliuk ya kita untuk cabang-cabang kita bikin meliuk-meliuk juga ya sobat tapi meliuk yang ideal nah ini karena masih ukuran kecil maka belum terlihat idealnya nanti ke depan masih ada tahapan lagi untuk penyeimbangan ya ini masih akan saya ground untuk selanjutnya ya Nanti ketika ini kawatnya sudah mulai Apa Membekas Maka saya ground lagi Supaya lebih cepat hasilnya ya Ya jadi seperti itu ya sahabat Semoga bisa bermanfaat Kita lihat kondisinya dulu Lebih dekat Ketika kita lihat lebih dekat Seperti ini penampakannya ya Belum nampak Bagus ya, cuma baru gambaran-gambaran saja. Gambaran nanti di sebelah sini ada cabang, sebelah sini ada. Nah ini kan yang nantinya akan kita gunakan itu pasti masih di area sini juga ya. Nanti dipotong kita buat tahapannya lagi biar ada tahapan ya. Ini kalau kita lihat seperti ini hasilnya ya sobat. Ya, jadi untuk cabang kita buat meliuk mengikuti karakter pohon. Nah seperti ini saya kawatnya meliuk-meliuk. Ya karena ini pohonnya juga meliuk, tapi bukan meliuk yang ekstrim ya. Ini masih tegak meliuk, bukan meliuk ekstrim. Ya mungkin sharingnya sementara sampai di sini dulu ya sobat, karena belum banyak juga yang perlu kita bahas dan semoga saya bisa update ya, meneruskan bahas pohon ini hasilnya nanti seperti apa. Ya, semoga bisa bermanfaat dan jika bermanfaat jangan lupa like, share ke teman-teman sahabat semua. Ya, subscribe biar sahabat tidak ketinggalan ketika saya upload atau sharing video-video terbaru dari saya ya. Ya, di sini saya tidak menggurui seperti biasa karena saya juga masih belajar. Jadi sifatnya sharing, kita berbagi apa sedikit itu yang kita tahu? Kita tetap berpikir yang positif ya, Sobat. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Dan sampai jumpa lagi di next video.